tim SAR gabungan telah menemukan korban atas nama Khairunisa Hasibuan. Jarak kurang lebih 200 meter dari korban dinyatakan hilang dan berada di kedalaman 2 meter. Kemudian korban diserahkan ke pihak keluarga dan disemayamkan di rumah duka. Demikian laporan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat. Bravo Basarnas. Dari kerja di sini.